Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Ukraina rebut posisi ketinggian utama di sekitar Bakhmut. Ukraina pada Senin kemarin mengklaim telah merebut posisi ketinggian utama di sekitar kota Bakhmut. Negara yang didukung Barat itu terus maju dengan serangan balasan yang melawan Rusia. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Ganna Maliar, mengatakan pasukan Kiev selama beberapa hari terakhir mempertahankan kontrol tembakan atas pintu masuk, keluar, dan pergerakan Rusia di sekitar kota Bakhmut. Pada Mei, pasukan Rusia dibantu kelompok tentara bayaran Wagner mengumumkan telah merebut Bakhmut setelah berbulan-bulan perang yang melelahkan. Kota yang sekarang sudah hancur itu dulunya dihuni sekitar 80.000 orang. Bulan lalu, Ukraina melancarkan serangan balasan setelah mengumpulkan senjata dari Barat dan membangun pasukan ofensifnya. Pasukan Ukraina sejak itu merebut kembali sedikit demi sedikit wilayah sekitar sisi Bakhmut. Demikian berita terkini terkait Ukraina rebut posisi ketinggian utama di sekitar Bakhmut. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.